Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semua yang ada di muka bumi ini. Peringatan kejang fotosintesis. Okay, guys. Ya, selamat datang. Selamat bergabung bersama Mas R di A Gaming Channel. Ya, hari ini kita akan melanjutkan. Ya ampun, SpongeBob, kenapa mukamu seperti itu? Mau jadi ayam apa jadi apa? Aduh. Oke, kita lanjutkan saja gamenya. Lanjutkan. Alright. Kemarin tuh sampai di mana ya? Ketemu orang di dalam gua ya? Oh, nggak salah ya. Temukan gigi emas. Oh iya, kita harus mencari gigi emas yang hilang. Ups, jatuh. Sudahlah. Sudah menemukan gigiku? Belum. Manis lengket. Manis lengket. Wow. Okay. Di mana aku berada? Di cacingnya. Kamu betul sekali, Patrick. Iu, baunya seperti kotak kotoran Gary di sini. Bau itu bukan aku, sumpah. Iya. Oh, ini apa ya, guys? Cukupkah temukan gigi emas yang hilang? Gigi. Ah, itu dia. Ada berapa giginya? Kita mendapatkan gigi emas. Wuh. Ayo kembali ke penambang sebelum ada yang mencari gigi ini. Wow, banyak sekali. Dam. Ah, ada lagi. Dia. Oh, tidak bisa. Bam. Sempak. Masih ada. Bam. Useng. Masih ada lagi. Eh, siapa ini? Oh, lo. Oh. Oh, udah. Kirain bakal ada cacing. Bisa diketok kah? Tidak bisa. Yos. Kembalikan gigi emas. Pizza Krusty Krab. Aku terbang. Giginya gede banget, orangnya kecil. Najong. Semoga emas sudah jadi makanan cacing sekarang. Tapi karena kau selamat, apa kau temukan gigiku? Tidak. Pasipun meninggalkan lendir di hutan, tentu saja. Apapun yang kau katakan, kau bisa gunakan liftnya, nak. Oh, dan entah apa yang kau lakukan di bawah sana, tapi kau bau sekali. Baiklah, ayo naik.
lift itu. Itu akan mengangkat semangat kita. Susah itu sebenarnya asli begini nih. Tuh, kelakuan deh. Ya ampun. Ketabok lo. Kesel. Usheng dah. Moment kemudian. Many moment later. Ikuti lajur, jalur. Ini kaktusnya bisa diambil nggak? Wih deh. Iyoi. Nggak bisa lagi. Ada apa di bawah? Musiknya kok rada-rada action ya? Pizza Krusty Krab adalah pizza untukmu dan untukku. Oh, naik kuda. Mereka mencuri supaya sudah kita. Bayarlah Patrick, kita harus mengejar kereta. Bolehkah? Boleh-boleh. Asal anjay. Mari kita kejar kereta itu. Oh, belok kiri. Oh. Kita di pasar lewat jalur sini. Aduh, apa tuh? Burger. Burger buat apa guys? Oh nyawa tuh. Oh nyawa. Nyawa apa? Dapat. Kamehameha. Lari, SpongeBob lari. Ih, Mr. Crab. Ayo Patrick. Diam aja. Why? Aduh. Iya. Panjang banget ini kereta, berapa gerbong? Sedikit oleh, akan berbunyi.
Sini, gunain olesanku. Aduh, lihat aku coba. Lihat aku coba. Aduh. Wow. Tembak. Oh. Seperti itu saudara-saudara. Aduh, pantatmu kenapa? Tembak bisa enggak? Oh, enggak bisa. Wow, enggak bisa. Sempak, sempak. Aduh. Ya, pantatku cukup. Aduh. Wah, pusing. Sempak. Hey, nice. Ini oh, akhirnya. Mr. Krabs. Lepas tangannya tadi. Satu hari pun di penjara. Maaf, Seris, aku akan membawa yang satu ini. Aku jelas harus berhenti minum terlalu banyak pada kaku saat bekerja. Iya, kurasa seperti itu. Belok kiri. Belok kiri. Belok kanan. Maju, maju, maju. Go, go. Oh, itu loading, loading screen ya. Oh, oh, apa tuh? Wah, hilang, hilang. Wah, 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 wah. Oh. Oh, ya ampun. Itu jelas memberiku pelajaran berharga. Aik, 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 aik. Bahwa ini bukan tentang uang. Apa? Tidak, tidak. Oh, tidak, tidak, tidak. Ini selalu tentang uang. Tapi, aku belajar bahwa tidak ada harga untuk karyawan teladan bulan ini. Aku siap membantu Tuan Krabs. Kita akan menemukan Pearl dan Krusty Krab dan segera mengembalikan mereka. Bocah baik. Sekarang bocah nakal. Yakin kau bisa pergi lebih cepat sekarang dengan kemampuan menyetirmu yang baru. Masih ada banyak teman yang harus dibawa pulang, Petri. Ayo berangkat. Peta membuatmu bisa kembali ke checkpoint yang telah dicapai di dunia harapan. Peta biasa diakses kapanpun dari menu jeda. Kita harus tanya Cassandra di mana lagi kita bisa menemukan teman-teman kita. Jauh amat si Patrick. Wow, hadiah terbuka. Puyung, puyung. Aku juga bikin batem. Aku juga. Oh, lebih banyak. Aduh. Sebuah menara air. Kurasa itu adalah menara untuk menunjukkan bahwa kau di dalam air. Itu bodoh. Aku suka itu. Aku suka itu. Apa ini? Beritahu SpongeBob hai. Oh, halo pesan tempel kecil. Oh, ini yang dicari si Patrick. Yang waktu rumahnya tenggelam. Ingat bagaimana aku bisa mengingat aku harus membeli pesan tempel. Eh, lebih lama terbangnya. Yuk ke kita ke Cassandra dulu. Bentar. Manis lengket. Manis lengket seperti.
Oh, mati. Tahu aku bisa mengandalkanmu, Patrick. Iya, tolong aku, Patrick. Hah? Apa itu pesawat? Apa itu pizza? Hadiah, coba jeda. Oh, kita dari sini, guys. Ladang ubur-ubur. Wow, wes. Peta terkunci. Jadi kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kostum. Oh. Eh, lihat. Primitif SpongeBob. Apa? Mermaid Bob. Hey, Robo Bob. Steel pan ada besi. Wow, nice. Ih. Hari kebalikan. Udah kayak roti tawar ya. Spons kering. Oh, ini yang waktu film dia ditangkap sama monster orang ternyata ya. Hey. Kita sering lihat itu. Yeah. Oh, cak. Wah. Keren. Aku perlu bantuanmu. Bulutuk ya. Meminta tolong, tapi kau telah merobohkan cambak F dan kita perlu dirimu untuk menegakkannya lagi. Oh, okay. Kami sudah membangun alat yang dihitung dengan cermat, tapi Sheldon tidak mempertimbangkan perawakannya yang kecil. Wah, siapa? Sheldon? Permisi, ada hal yang lebih penting daripada kaleng sampah yang roboh. Apa itu? Itu bukan kaleng sampah, itu ember. Dan satu-satunya restoran di Bikini Bottom. Hah? Aku tahu semua orang ingin makan dari ember sekarang, tapi takdir seluruh alam semesta sedang dipertaruhkan. Tidak masalah, aku yakin alam semesta dapat bertahan sampai kita membantu teman yang membutuhkan. Kayaknya aku gantiin aja ya guys. Wah, baduka. Oh, belum bisa milih dia. Wah, ketonjok. Aku tidak mengerti kenapa ini tidak berhasil. Perhitunganku sudah sempurna. Mungkin aku bisa membantu. Yo. Aku perlu bantuanmu. Tapi kalau kau ingin bertanggung jawab atas kekacauan ini, aku akan mengizinkanmu untuk membantuku. Ini. Gunakan peningkat momentum, kecepatan super yang kuciptakan untuk melakukannya. Oh, itu papan selancar gelembung ya? Iya, tapi ku beri nama yang lebih bagus dari aku yang dapat penghargaan. Bicara mengenai bucket, gunakan papan selancar gelembung untuk mencapai. Oke. Wow. Alright, wow duri. Ini nih kalau di pantai namanya bebek bulbaba. Hey, kau terlambat, SpongeBob. Aku sedang dalam situasi genting di sini. Buat things ke? Kenapa banyak berduri-duri gitu ya? Oke, okay. Space. Wow. Kepencet. Spasi lagi. Pizza Krusty Krab adalah pizza untukmu dan untuk. Bisa loncat enggak? Sempak gue kurang satu ternyata. Aku belum pernah kesini, tapi karena Krusty Krab telah hilang, kurasa tidak ada pilihan.
apa ada yang bisa dimakan di sini? Secara teknis, iya. Kita penduduk Bikini Bottom harus bekerja sama dalam masa sulit ini. Jadi, biarlah orang-orang tahu bahwa Jambaket dengan rendah hati menerima peran sebagai satu-satunya sumber makanan. Yalah, ribet banget. Dasar bodoh! Lanton, aku selalu menduga bahwa sebenarnya kau adalah anggota masyarakat yang berguna. Anggota masyarakat yang berguna. Dan jangan khawatir, aku dan Patrick tidak akan berhenti sampai semuanya kembali normal. Jadi tidak ada yang harus makan di Jambaket lagi. Semuanya kembali normal, dia sendiri nggak normal mukanya. Apa bagian terakhir itu memang perlu? Perlulah. Astaga, ya. Sangat banyak jelly itu murni dan gede-gede amat. Sangat besar kekuatannya untuk membuat kostum berikutnya. Akan terlihat mirip, tapi jangan tertipu dengan penampilannya. Oke. Okay. Saat kau melangkah melalui portal selanjutnya. Oke. Okay. Perlengkapan karateiku. Pakaian paling trendy yang aku punya. Karateiku. Karateiku. Ya. Berkeliling akan lebih cepat menggunakan kuda laut ini. Betul. Terlihat seperti sesuatu yang Squidward buat, kan? Oh iya, kurasa ia menyebutnya. Apa itu istilahnya? Seni. Aku akan menyebutnya Samantha. Oh, ke sana ya jalannya. Ngider-ngider aja. Kudaku hilang. Hop, cepatlah. Banyak sekali jelly yang perlu dikumpulkan. Dan tentu saja teman-temanmu perlu bantuanmu. Ini dia. Let's go. Dur. Oke. What the? Nyantut. Oh, ini ke tempat. Lihat aku coba. Ini udah. Let's go. Jangan menyerah. Bos Bob dan Patrick segera datang. Yu. Oing. Sekarang aku tahu kenapa mereka menyebutnya limo regang. Kau harus meregang dulu. Limo regang. Aku tidak pernah berpikir ia adalah tupai karpet merah. Tapi siapa tahu. Untung aku memakai lapisan ekstra spons gloss hari ini. Ini gimana sih? Gua harus punya skill loncat tinggi apa? Kok ini lain? Wow, keren. Maaf, apa aku curhat berlebihan? Ini hari pertamaku dan aku sangat gugup. Untuk ini mulai dalam 1 menit dan 58 detik. Tidak, 57. Sudahlah, lewati saja. Secara statistik, asisten sutradara itu Squidward 0,87 hari sebelum mereka dipecat. Aku harus lebih baik lagi. Ayo cepat lewat sini. Ia bukan orang penyabar atau orang pengertian atau orang baik hati. Ikuti karpet merahnya. Sempak. Ini adalah pemeran utamanya. Asik. Apa aku terlihat cukup kembung? Aku baru saja mengembungkan diri. Mana dia?
Oh, kita harus lewat sini, guys. Pohonnya? Oh, kayak Lego. Wah, kena juga masih. Eh, potong aku. Yeah. Apa sih benar tangannya tanda tangannya sendiri? Aku lah sini. Eh. Seperti wow, tidak kena. Nice. Tendangan. Halo. Ini konsernya si Squidward. Sampai sini begitu cepat. Dia pasti menyerobot antrean, Patrick. Berhubung. Temukan sutradaranya. Sedikit olesan akan berguna. Yuk. Kayak yang tadi gue pakai nih kostumnya. Ampun, itu jeli yang besar dan berat. Asal ia tetap di dalam kurungan, gue akan baik-baik saja. Apa? Kurungan. Pesanlah. Apa tuh gambar? Emang begini sini jalannya, guys. Wah, diludahin. Kayaknya kalau nggak lawan musuh nggak enak. Diam aja. Tur. Aku terbang. Kita perlu menemukan cara untuk membuka pintu ini. Oh, aku lihat tombol. Itu ada dalam kurungan di sebelah pria itu. Oh, maksudmu pria besar berwajah seram itu yang tidak berhenti menatap kita? Bagus. Siapa aku bukuran satu? Waduh. Tidak ada lagi. Nah, berkurang. Azik. Hei, kealingan ember, ember pebak, kok ember sih? Wah. Lebih banyak jelly.
Tapi itu gambarnya gambar si itu, Sandy. Sedikit olesan akan berguna. Wow. Lihat kamera-kamera itu dan kamera-kamera itu. Oh, dan pria itu bahkan pakai headset. Kita pasti berpergian ke masa yang jauh di depan. Kurasa itu hanyalah set film, Patrick. Oh. Itu di mana meja makanannya? Aku lapar. Kok meja makanan? Let's go, let's go, let's go. Sempak. Sangat terlambat, hei. Pergi ke tanda kalian sekarang. Sutradaranya Squidward. Dia punya visi, bosku. Tunggu. Kameramen. Wow. Ngapain dia di situ? Gaje. Aktor macam apa yang diberikan itu di agensi padaku? Aku menjanjikan mereka seni dan bagaimana mereka membalasku. Aku menuntut seorang pahlawan. Bukan marshmallow kuning kecil. Apa kau mengerut jika berada terlalu lama dalam bak mandi air panas? Mungkin. Hai tuan sutradara, aku SpongeBob. Syuting mulai dalam 9, 8, 7, segera. Tidak bisakah bulu babi casting untuk paham bahwa aku mengizinkan mereka menjadi bulu babi. Sudah pasti sensasi film terbaik yang pernah ada di lautan. Tapi jangan berkecil hati. Aku masih berbakat untuk mengubahmu menjadi alat keindahan yang destruktif. Asik. Ya ampun. Dalam adegan ini, kau harus bertarung sepanjang jalanan kota yang penuh gangster. Dan jangan keluar frame. Jangan keluar frame. Sedikit olesan akan berguna. Aku tidak pernah melihat ikan seperti ini. Sedikit olesan akan berguna. Bisakah kau kalahkan saja makhluk jeli itu? Lihat aku dong. Wow, aku menemukan sesuatu di situ. Sedikit olesan akan berguna. Aduh, bentar. Lihat. Mana gua enggak kelihatan anjrit. Dan loncat-loncat aja. Entar gua mati lagi kayak tadi. Kok banyak banget sempak di sini? Balik lengket.
Kalahkan musuh, bicara dengan Cassandra. Kirain sutradara. Wow, banyak. Oh, lebih banyak jelly. Loh kok? Wow, gambung yang sangat indah. Aku ingin meletuskannya. Ya. Tidak bisa. Itu adalah sihir yang tidak dapat dirusak berkat jelly yang kau kumpulkan untuk tujuanku. Tujuan kita. Cassandra, kau yakin ini tempat yang benar untuk menemukan Sandy? Portalnya membawamu tepat kemana kau harus pergi. Jangan lawan jelly mesta. Tapi, jelly mesta. Ambillah, simpan, dan bawa kepadaku. Lagi pula, jelly berbisik bahwa kau telah melakukan kerja komersial. Tidakkah celana kotakmu rindu menjadi pusat perhatian sekali lagi? Kau benar. Jika itu berarti menyelamatkan Sandy dan dunia, maka aku harus berakting sebisaku. Terima kasih, Cassandra. Mana dia hilang? Kita sangat beruntung ada Cassandra yang membantu kita. Benar-benar wanita tanpa pamrih. Wanita tanpa pamrih. Bocah, aduh. Yoi. Oh. Kok ada baju SpongeBob kayak gede banget. Di situ ada kata apa? Karate. Nggak bisa hancur. Oh, terkunci saudara-saudara. Dari balapan pengecut 2 itu dia tuh yang dibilang agenku. Ini adalah film karate, tapi kurasa aku harus bekerja dengan apa yang aku punya. Ayo mulai dengan sesuatu yang sederhana. Tendangan karate. Wede. Spasi E. Oke. Tendang karate itu. Sekarang, untuk benar-benar membuktikan bahwa kau tahu cara menjelma sebagai pahlawan karate yang hebat, aku telah menyiapkan sedikit tantangan untukmu. Seberangi atap-atap kota. Begitu. Sekarang, dobrak pintu itu dan terus maju. Aku bilang kita, wah, memulai sesuatu. Manis lengket. Wow, kita menemukan spatula. Manis lengket. Dalam. Wah. Oh, di momen-momen tertentu doang ya bisa nendang. Di sini enggak bisa gua nendang sekarang. Oh, lebih banyak jelly. Dung.
Momen-momen. Buseng. Keren juga kalau kayak begitu. Manis lengket seperti gula Jawa. Apa itu? Halo. Oh, lebih banyak jelly. Ke bawah. Itu bubble-bubble. Itu yang tadi ke sono. Balik lagi ini. Oh, di kolok jatuh. Kuharap Cassandra benar. Sahabat terbaikku. Nafsu. Oke, ada dua. Tidak bisa. Sedikit olesan akan berguna. Wih. Ngomong apa dia? Wih. Yang kecil-kecil ini terlihat gesit dan lapar. Alhamdulillah. Bersin dulu. Kurasa kita perlu bagian itu untuk melewati mereka. Oh tidak, jangan orang-orang ini lagi. Tendang mereka dari setku, tolong. Oh iya. Lo tendangan jarak jauh. Oh, udah selesai. Pizza Krusty Krab adalah ayah. Adalah ayah. Ayah. Mana nih? Oke, kita ke Hey, pendek kuning dan kenyal. Ya, itu aku. Banyak paparazi bersembunyi di set ini yang ingin mencemarkan reputasi sutradara dengan menangkap sisi mencurigakan dari proses. Asik, sisi mencurigakan. Aja tidak ada. Karang. Mereka dengan beberapa jurus hebatmu. Oke. Aku akan membuat diriku ekstra indah. Aish. Alright. Tapi kayaknya lihat. Manis lengket. Di manakah para parasi? Ini.
Wush. Oh, macam tuh. Baiklah. Mana lagi kamu para pasazi? Oh, itu dia. Ayo. Ya, itu dia. Baiklah. Ah. Ada lagi. Ini banyak. Kok mereka mengambang? Biasanya jatuh. Masuk rumah. Oh. Gimana masuknya nih? Oh, lewat atas. Makan tumit. Lewat sini, guys. Bangun. Harus dua kali ternyata. Cepet. Yeah. Gila. Itu yang di pulau apa tuh? Yang ada di pulau. Alright. Membeli pulau. Itu ada kamera di dalam. Dibakar ternyata. Enggak sekali. Susah. Betot. Enggak. Itu lagi di atas. Bagaimana kita lewat sana? Nggak bisa. Karate Kuken. Wah, 5. Hai. Lihat aku. Kocak. Bacot. Nah. Berhasil, Tuan Spot. Petugas keamanan akan mengizinkanmu lewat sekarang. Asik. Baju tuh nggak muat tuh, kancing paling hanga. Nggak nyampe tinggian. Pesanlah. Ayah. Berasa ada yang mengurus paparasinya. Kau boleh lewat sekarang. Boleh dong. Set apa lagi ini, Squidward? Itu dia, Raja Karate sejati harus membuktikan refleks seperti kucing. Aku merasakan inspirasi akan menyerap. Aku menemukan meja makanannya. Para sukarelawan dalam kotak itu akan membantumu melatih refleksmu. Saat ada yang berpura-pura kabur, pukul mereka. Tidakkah itu menyakiti mereka? Tidak mungkin secara hukum. Kontrak mereka jelas menyatakan mereka tidak bisa dilukai. Tapi tunggu, Patrick tidak menandatangani.
menandatangani kontrak. Apa? Oh, baiklah. Kalau begitu jangan pukul dia saat dia muncul. Itu akan membantu menguji konsentrasimu. Sekarang pergilah, kau menyanyiakan lampu sorot yang berharga. Ini ngapain dah? Action. Aku harus menenda karate krunya. Oh, harap aku tidak menyakiti mereka. Tidak, lihat. Mereka menyukainya. Aduh. Cetrik gue tendang. Jangan Patrick dong. Oh, no. Kau tidak sepenuhnya tidak berguna selama kau tetap bergerak. Sekarang kembalilah ke jalanan. Tes layar selanjutnya hampir mulai. Panjang amat ini. Cepat tes layar berikutnya. Oke, oh, iya. Baiklah. Sempak 5. Apa? Oh, gitu. Langsung aja. Siapa itu kabur? Adegan ini musuhmu mencoba merampok bank dan menyebabkan kekacauan. Notiku. Penonton yang tidak bersalah terjebak dalam tanah dan butuh pahlawan mereka. Percaya atau tidak, itu kau. Selamatkan mereka sebelum waktu habis. Waduh. Benar. Action. Ada orang jahat mengubur orang-orang di bawah reruntuhan. Siapa yang telah melakukan ini? Bukan aku. Puji Neptunus, aku tidak pernah meragukanmu sedikit pun, kawan. Ayo lagi situ. Waktu habis. 2 menit. Ada berapa orang ya? Oh, dari dalam. Woi, cepat. Ah, tuh. Terima kasih banyak. Boleh aku minta tanda tanganmu? Karatuk manis lengket. Bukan. Tolong bantu. Aku tidak terluka. Hanya bosan. Oh iya. Aku tidak percaya kau menyelamatkanku. Maksudku, lihat saja pizza dirimu. Pizza Krusty Krab adalah pizza untukmu dan untukku. Keluarkan aku dari sini. Aku harus pulang dan menonton Mermaid May. Oh, terima kasih. Aku bisa menciummu. Tapi mungkin lain kali. Tolong, sih, seperti aku kehilangan sepatuku. Iya. Oh, udah selesai. Masih ada di bawah. Capai area Pere. Dur. Di mana kah areanya di sana? Ayo cepat. Jeniusanku, performamu telah menjadi bisa ditoleransi. Sekarang pergilah dan berposelah beberapa gerakan karate untuk pers. Oh, tuh bacanya pere. Untuk pers. Oh, lebih banyak jelly. Kam.
Kamu ngapain di sana? Ini kayak The Matrix apa? Jangan berakting metode dan menghilang ke dalam karaktermu. Ingat kenapa kau di sini? Untuk mendapatkan lebih banyak cek. Bukankah maksudmu menyelamatkan Sandy? Benar, tentu saja. Dan juga untuk menyelamatkan teman tupaimu. Alright. Mana sih si Sandy? Manis lengket. Pizza Krusty Krab adalah pizza untukmu dan untukku. Checkpoint, alright. Atau seekor cheetah. Apapun itu, naik ke perahu merah dan kejar musuhmu. Tapi aku tidak punya surat izin mengemudi. Lempar saja pantatmu yang empuk ke dalam kendaraan yang boleh kau kendarai dan melajulah. Baiklah, tunggu tapi aku mau kesini dulu. Manis lengket. Oh, kan? Apa ini? Kok bisa naik di sini ya? Ya ampun. Itu banyak amat. Wow. Eh, kita kemana? Bukan kendaraan yang cocok. Aku cocok nih naik limo nih. Atau ini bisa dihancurin nggak? Oh nggak bisa. Sedikit olesan akan berguna. Wow. Apa itu? Mobil nyungsep. Keluar. Terbuka. Nah. Garis yang rapi, tempat duduk yang nyaman, pedal anti selip, jelas punya faktor keren. Ini tunggangku sayang. This is my ride, baby. Semua bahayanya nyata dan kami tidak ada tindakan pencegahan apapun untuk meningkatkan dramanya. Oke. Oke. Spasi, alright. Yeah. Manis lengket. Pria ini berkendara seperti orang gila. Asik. Gue kayak main apa dah? Wah, ditabrak. Hilang itunya ya. Zombie.
Buset. Oh, itu dia. Halo. Aku ingin memukul gong itu. Sepertinya kita harus memukulnya dalam urutan tertentu. Benda karate gong itu. Makan cumit. Terbuka. Yo. Manis lengket. Jelinya perlu enggak sih, guys? Jauh banget sih jalannya. Sedikit olesan akan berguna. Tentu saja. Manis lengket. Enggak kena. Waduh. Lihat aku coba, aduh. Eh, sempakku 5 loh. Tidak ada lagi lecet. Manis lengket. Ah, apa sih? Mana lagi yang punya? Waduh. Ayo sini dong, yang benar, pukul yang benar. Wow. Aku pikir film akan kacau balau, tapi sutradaranya habis-habisan. Para ekstra jeli itu menghajarku dengan sangat meyakinkan. Aku rasa itu meyakinkan sekali. Ya, kami pemain drama serius dalam menjalankan pekerjaan kami. Dan pilihannya untuk tokoh jahatnya. Wow, aku baru saja melihatnya sekilas. Itu benar-benar binatang liar. Tempak. Aku sudah merasa lebih baik. Pizza Krusty Krab adalah pizza untukmu dan untukku. Oh, lebih banyak jelly. Pergi ke menara dojo. Omong kosong. Kau tidak dibayar dengan eksposur untuk mengomong. Panjang juga ya, guys. Kau mau meyakinkan penontonku kau adalah raja karate sejati, lebih baik kau tunjukkan akrobatik yang memukau. Sekarang, marilah menyeberangi atap-atap pencakar langit untuk memasuki benteng musuhmu. Bisakah aku naik lift saja? Tidak. Dan action. Pesanlah. Oke.
capai atap dojo. Kok tadi kayak panjang gitu ya? Aku terbang. Yeay. Oh, itu buat kostum. Tapi kostumku sudah banyak. Lihat. Yeah. Bagaimana kalau kita jadi robot sekarang? Iya. Yeah. Aku merasa lebih kuat. Terbang, cuy. Tabok. Tabok dulu. Pizza Krusty Krab adalah pizza untukmu dan sedikit olesan akan berguna. Lihat. Masya Allah. Pizza Krusty bayangan. Adalah pizza untukmu dan untukku. Itu tadi udah. Kamu apa aja situ? Kaget. Kemungkinan dulu berfungsi, tapi sekarang tidak. Lo kok nggak keluar? Patrick, kenapa nggak keluar tadi pizzanya? Itu kemana itu? Tinggal dua. Iyoi. Oh, itu tadi udah ya. Tidak kena. Di mana? Ah iya. Bantu aku Patrick. Kaleng itu pasti rasanya cukup enak. Kaleng apa? Kena aku tabrak. Pesan apa? Ini apa sih? Manis lengket. Mata tumit. Seng, jauh benar. Pizza Krusty Krab adalah pizza untukmu dan untuk untuk
Kemana jalannya? Ini ya. Wow. Kita mendekat ke dojo. Kau tahu apa yang mereka bilang? Jaga temanmu dekat dan dojomu lebih dekat. Aku tidak paham. Dodol. Kenapa gue bisa ada di sini di bawah? Aku tahu aku bisa mengandalkanmu, Patrick. Bagus. Good job, Patrick. Oh, lebih banyak jelly. Aduh, keder mata gue. Tadi gue ngeliat sempak. Tidak ada lagi lecet. Balik lagi tuh ya. Aku terbang. Terus kemana? Alright. Apa yang sedang mereka buat dengan mesin-mesin derek ini? Oh, aku berpikir pasal. Iya. Enggak lihat gua. Oh, jatuh lo, selesain lo. Adalah pizza untukmu dan untukku. Oh. Ya. Terlalu tinggi. Mati. Oh, enggak. Oh, iya benar mati. Gue enggak ngeliat ada itu. Sini. Aku rawat robot SpongeBob. Hey, dur. Oh, ke atas. Sepertinya aku ke atas. Wow. Langsung ada di dalam. Bish. Oh, lihat, itu Sandy. Maksudku. Oh, lihat, Sandy. Siapa lagi kalau bukan Smalls yang mereka panggil Bob dan partnernya si balon gila yang sebesar Dallas, Patrick, yang melangkahi pintuku. Sebenarnya kami masuk lewat atap. Apa itu benar? Kalian akan pergi lewat lantai. Karena aku sedang dalam mood. Dan moodku adalah Galilea. Tidak ada yang nonton film untuk dialognya. Penontonku menutup warna dan gerakan yang bertemu menjadi konflik visual. Kita perlu crash boom back, bukan ya. Buang skrip bodoh itu sekarang. Ada skripnya? Ada skripnya. Kalahkan Sandy. Mana dia Sandy? Aku akan melihat
Lo kena lo. Lo. Wah. Ayo Sandy. Aduh. Lo gue tendang. Lo mana lagi? Lo. Lo. Apa itu? What the heck? Waduh, kok cepet banget kena gue mukanya. Pusing loh. Lagi ini kena. Dah cukup. Ya yeah, dia elah. Rese banget. Iya, hoi. Aduh nggak kenal lagi. Enak aja. Waduh, Sule. Sini. Ayah wae. Asik. Yeah. Lo. Apa ledakan itu membuatmu gegar otak? Kau ingat menandatangani surat pengabaiannya kan? Aku tidak pernah menduga kau akan berhasil, tapi tadi itu fantastis sekali. Aku sudah bisa membayangkan sequelnya. Tidak, triloginya. Ayo mulai syuting sekarang juga. Cahaya, kamera, suara. Dari atas kawan-kawan. Dan kali dari sana ke sini. Wow. Alright, rumahnya udah jadi rumahnya. Udah jadi lagi. Kubahnya. Benar-benar mengasyikkan. Terima kasih telah membantuku, SpongeBob. Tidak masalah, Sandy. Masih ada banyak hal yang harus diperbaiki.
sampai jumpa lagi. Aku senang Sandy dan rumahnya yang aneh telah kembali. Tapi aku mau rumahku kembali juga. Yeah. Aku yakin Cassandra akan membantu. Dia adalah orang paling terpercaya yang aku kenal. Ini apa itu? Ada di mari monsternya. Kalahin dulu. Wow. Kagak lihat dia sadeng. Sini sini. Oke guys, cukup sekian dulu untuk yang satu ini spambotnya di episode kedua ya. Kita menyelamatkan Sandy sudah. Apakah episode ketiga kita akan menyelamatkan Squidward atau mungkin yang lain? Sampai ketemu besok episode berikutnya ya guys. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Bye bye. See you in the next episode of SpongeBob SquarePants The Cosmic Chaos. Cosmic Chaos. Oke guys, dadah.